tempatnya surganya para diver, karena memang underwaternya itu bagus banget, men. Jadi kita gak sabar nih, harus diving cepat dan discovery keindahan alam dalam laut. Oke, ikuti perjalanan kita di Pajde. Bye, enjoy. Spot diving yang bakal kita kunjungin ini adalah Batte Tokong yang letaknya nggak jauh dari Pulau Seulako. Nah, buat sampai ke dive spot ini, kita cuma perlu pakai speedboat aja nih guys, selama 5-10 menit dari Pantai Iboy. Spot ini juga menjadi salah satu spot paling populer di Sabang guys. Katanya, di sini kita bisa melihat Taman Sevan yang luas banget. Wah, gue udah nggak sabar nih pengen turun. Langsung aja kita prepare. Ini pertama kalinya gue diving di Batte Tokong ini. Untuk mencari spot diving ini sangat mudah kok guys. Tandanya adalah terdapat beberapa tumpukan batu yang menjulang ke permukaan laut, dan ini yang menjadi ciri khas dari Batte Tokong itu. Begitu masuk ke dalaman laut, kita akan melihat Batte Tokong di atas permukaan ini semakin ke bawah menjadi dinding karang yang sangat indah, yang ditumbuhi karang-karang cantik. Wow, ini jadilah pengalaman yang sangat menarik buat gue. Bisa menyelam di antara wall atau dinding karang. Banyak sekali terdapat ikan-ikan kecil yang cantik. Makin ke dalam, kita makin dimanjakan dengan hamparan sea fan atau karang kipas yang super besar. Bener aja guys, kalau banyak yang mengatakan yang terkenal dari Batte Tokong ini adalah banyaknya karang kipas atau sea fan. Cantik bergerak melambai seperti menari, kita akan dibius oleh taman sifan yang luas menempel di dinding-dinding karang. Sifan atau yang mempunyai nama latin Gorgonian ini termasuk soft coral guys. Jarang banget kita bisa nemuin taman sea fan sebanyak ini dan sebesar ini. Kalau udah indah seperti ini, jangan dirusak ya guys. Cukup dinikmatin dan juga dijaga agar kelestariannya tetap menjadi primadona. Batte Tokong
Tokong ini menjadi tempat favorit untuk menyelam dan melakukan deep dive. Karena semakin ke dalam, air laut semakin biru dan semakin cantik pemandangan di dalamnya. Bukan cuma karang-karangnya aja yang cantik, tapi juga bertemu berbagai schooling fish yang berputar-putar di sekitar kita. Bahkan juga nih, kita sempat bertemu dengan ikan-ikan Napoleon kecil dan berbagai moray yang ukurannya lumayan gede, guys. Guys, di sini ada blue ribbon eel juga loh. Spesies dari blood murray ini bisa kita jumpai di kawasan lagun dan terumbu karang. Ini kali pertama gue menyelam di Sabang. Pemandangan bawah laut yang luar biasa cantiknya. Buat kita nggak ada bosannya buat menyelam. Tadi kita lihat banyak apa ya? Banyak murray. Hah? Banyak moray eel. Banyak moray juga, ada sea fan. Intinya bagus banget, visibility-nya juga oke. Dan hari ini mantap. My trip, back to India. Got a tattoo, so together through life. Nah, setelah ini kita bakal bikin game yang seru nih di dalam air. Ada yang pernah baca kompas di dalam air? Sesaat lagi, tetap di Metro Bad Ranger.